Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Raditya Surya Pratama di channel Rasur Main Game. Kali ini kita akan bermain game Granny Chapter 2. Di episode sebelumnya akan sudah lihat gua enggak bisa berbuat apa-apa karena gua enggak tahu tujuan gua di dalam game ini. Tapi sekarang gua sudah tahu dan kita akan melihat gameplay dari Granny Chapter 2. Kita masuk ke mode easy dulu. Dan kita pakai Granny aja dulu, kualitasnya low. Dan kita akan memulai. Dan untuk ending kapal, alat-alat yang kita butuhkan, jangan spoiler, nanti aja kalau ketemu ya. Day one. Ulululu. Kata temen gue, yang penting tips main game ini tuh gak boleh takut gitu loh, harus barbar. Itulah anak barbar guys. Di sini ya ruang kapal itu ya guys ya. Kita lihat ada apa ke di sini. Glass fuse gak penting. Langsung barbar ke lantai 2 guys. Aha, spark plug. Granny. Lari, kita sembunyi. Nah, harus barbar guys. Kalau ketemu Granny itu lari aja gitu. Gak peduli apa yang dia lakukan. Spark plug ini untuk yang di bagian belakang kapal ya. Gua harus mencari satu alat ya guys. Namanya stand gun. Kalau sudah punya enak banget tuh. Sumpah. Nah, ini kita lanjut. Granny, Granny. Oh, dia masih jebakan. Granny kan ke ruang bayinya. Kita naik ke lantai atas ya guys. Jangan nyenggol lukisan. Buat key. Di sudut ada ruangan bayi. Dan kita harus cepat di sini. Panggil lagi dong. Kan kerjaan banget sih si bayi. Nah, harus cepat. Weapon key. Boleh. Ntar ya. Kita sembunyi dulu dari situ. Dia keluar dari ruangan bayi itu. Kalau sudah punya shotgun, kita bisa nembak pakai shotgun dan kita nggak perlu takut lagi. Cuma si Granny. Oh, di situ juga ada gas olin guys. Jadi bimbang dong mau milih gas olin atau shotgunnya.
Aduh, aduh, aduh. Ditampol kita. Gimana nih? Kena tampol kita. Wah. Hampir kaget gua, guys, di depan kanan gitu. Harus barbar gua nih. Ambil ini. Oh, aman aman aman. Yos, berhasil kita ambil si shotgun, guys. Granny, where are you? Granny, I'm in here. Kita drop shotgunnya, kita ambil lagi. Ini cara untuk memancing Granny keluar, guys. Granny, kenapa ya belum datang, guys? Granny, harusnya dia kesini. Kita tunggu beberapa menit ya, guys, ya. Nah, itu dia. Shoot. Mati. Oke. Si Granny sudah mati. Kita perbaikannya di lantai atas, ambil gas olinnya. Agak penting dulu lah. Cepat gas olin prioritas kita. Kita lari. Kita lewat sini aja cepet. Gas olinya ke sana, guys. Ambil shotgun kita biar bisa nembak dor dor. Maaf guys kalau gue jarang bicara, gue lebih fokus mainnya. Oke, kita pakai cara licik aja mancing Granny ke sini dan kita tembak cedar. Kita ambil peluru shotgun di atas dan kita siap-siap untuk cari si Granny. Granny lagi gini, cari security key. Gimana pun caranya gue harus nemu, karena apa, biasanya bot setir itu ada di security key, ada di security room ya. Yo, where are you? Where are you? Kini, gimana ya mandinya? Kalau pakai ini aja dia gak dengar mungkin.
lagi. Gue takutnya kalau gue naik nanti si Granny datang, guys. Udah 2 menit ya? Apa masih belum? Harusnya udah sih. Nih. Shoot. Oke, si Granny mati. Dan kita ke atas cepat mungkin. Ambil peluru shotgun. Ini dong. Kosong. Kosong juga. Biasanya di situ gua nemu stand gun, guys. Tapi tidak untuk hari ini. Security key. Security key. Ini dia. Kita buka sini. Kita drop sini. Kita masukkan shotgun. Dor. Pakai cara curang nggak apa-apa lah, guys. Tadi kan aku merasa nggak aman sebelum gerinya mati lagi. Ya gitulah aku mainnya. Semalam gua sudah latihan main yang mode Granny doang, tapi yang untuk sama Grandpa gua nggak mau nyoba dulu. Kalau Granny aja sudah kayak gini, apalagi sama si Grandpa. Hard. Piece of picture tak perlu. Gimana ya si Granny ya? Gua mancingnya harus jatuhin sesuatu barang ya. Duh, jatuh. Gue ini sebenarnya takut kali, guys, karena 2 menit gitu. Tak, biasanya item-item yang jatuh sudah kembali, artinya Granny sudah ada kembali, guys. Tuh. 3, 2, 1, shoot. Lihat sini ada apa? Safe key. Oke. Lihat di sini ada apa? Oke. Nama ini yang gue perlu ini. Kita terpisah. Astaga. Inilah yang gua maksud itu. Okay. Ambil shotgun dor. Kita isi satu peluru di sini nanti kalau ini miss apa ribain.
Shoot. Ambil yang di sini dua. Untung satu. Dan kita beri ke sini. Kita ambil cutting fly. Ini pacarnya si Slendrina. Oke guys, barang yang gue perluin sudah ketemu semua ya. Padlocknya juga sudah ketemu. Drop ke sini, drop ke sini. Kita drop ke sini. Ih, kok nggak masuk terus gitu. Nah, gua ambil shotgunnya dan siap-siap kalau takutnya nanti gua turun langsung keprok sama Granny. Sudah 2 menit kan ini. Ritual memancing Granny keluar dari persaingan. Ya. Gradio, palanya botak. Gradio, Gradio. Sini, sini, sini. Udah ketularan lagunya Bang Aci Games. Cepat nih guys, copyright nanti. Apa Granny masih belum revive? Semoga udah lah ya. Tembak dia, kita cepet-cepet guru. Nah. Kalau itemnya sudah kembali, artinya si Granny sudah datang, sudah revive nih. Revive. Gua tembak lu cedor-dor. Nah, hilang nyawa kau 3, 2, shoot. Nah. Drop. Ambil boot steering wheel. Kita drop sini dulu ya. Jalan pelarian paling cepat itu kamar mandi. Gua harus cepat guys, karena gua juga harus ambil satu alat. Gak dua ini doang lo ya. Yaitu buat ki yang ada di dapur. Nah, kalau sudah dapat senjata itu gampang, guys. Enak gitu loh mainnya. Belum 1 menit, belum 1 menit, santai-santai. Ini belum hidup kah? Granny, Granny, where are you? I am in here, Granny. See you till next time. Granny, where are you? Iya. Gue sih lebih suka stand gun guys, karena pelurunya itu bisa diambil kembali gitu. Jadi hemat. Kalau shotgun harus nyari pelurunya. Sumpah. Si Granny ini mana dah? Grade, sini lo.
Kok gak keluar-keluar? Udah 2 menit belum ya guys ya? Semoga sih udah. Seperti biasa, gak harus bunuh dia dulu baru gua bisa tenang di sini. Oopsie doopsie, where are you granny? Nah, shit. Kita drop sini. Kita cepet-cepet, 2 menit kabel detik. Aduh, lelet banget sih jalannya karakter kita. Oke. Kita drop-drop sini dulu guys. Bad lucky. Yang paling prioritas utama itu yang paling penting adalah mengamankan semua barang dari genggaman Granny dan boot steering wheel. Nah, barang yang kita perluin sudah semua nih guys, dan kita akan ending lewat kapal ataupun pintu rumah. WKWK. Oke, kita buang ke sini. Belum 2 menit, kita harus bisa cepat-cepat. Opsi. Drop ke sana. Ambil kunci. Apa kunci? Apa ini? Kunci boot. Ah, kalau lagi buru-buru nggak bisa ngartikan guys. Lagi buru-buru ya gitu, nggak bisa apa-apa gua. Kita drop ke sana, drop, kita pakai shotgunnya buat jaga-jaga. Oke, kita drop shotgunnya, kita pasang steering wheelnya. Ada Granny? Tidak ada. Sini. Start engine. Iya guys, kita telah menuju ending. Kata Granny sendiri loh. The end, guys. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu episode hari ini bermain game Granny Chapter 2. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari saya. Dan jangan lupa untuk selalu support dan dukung terus channel ini dengan memberi-beri komentar atau tips-tips lainnya. Oke, guys. Dan sekian dari saya. See you next time.